Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-943 sekarang telah keluar. Dan dalam Manga One Piece chapter ke-943, sesuai dengan dugaan, Eiichiro Oda benar-benar menunjukkan sesuatu yang sangat menarik dan mengejutkan di alur cerita yang terjadi. Buat kalian yang sudah membaca manga One Piece chapter ke-942 yang lalu, tentunya kalian masih ingat bukan kalau di chapter itu Hiyori mengatakan kalau buah iblis Smiley yang telah membuat para warga kota Ebisu hanya bisa tertawa saja. Dan akhirnya pada chapter kali ini kita bisa mendapat penjelasan secara rinci mengenai ucapan yang dikatakan oleh Hiyori di chapter yang lalu itu. Ternyata sejak awal buah iblis Smiley yang dibuat oleh Caesar ini memanglah belum sempurna. Dan menurut Shinobu, karena buah iblis ini memang belum sempurna, jadi hanya 10% saja tingkat keberhasilannya. Jadi jika ada 10 orang yang memakan buah iblis ini, hanya ada 1 orang saja yang akan mendapat kekuatan dari buah iblis yang dimakan. Dan 9 orang sisanya hanya akan mendapat efek sampingnya saja. Dan mengerikannya, 9 orang yang hanya mendapat efek samping dari kekuatan buah iblis Smiley, selain mereka tidak bisa lagi berenang, mereka juga kehilangan emosi mereka yang akhirnya membuat mereka semua cuma bisa tertawa saja. Oleh sebab itu, sebagian anak buah Kaido yang telah gagal mendapat kekuatan buah iblis Smiley setelah memakan buah itu juga kehilangan emosi yang membuat mereka hanya bisa tertawa saja. Yang akhirnya anak buah Kaido yang hanya bisa tertawa itu mendapat julukan Pleasures. Dan karena melihat efek sampingnya yang bisa membuat orang kehilangan emosi dan hanya bisa tertawa saja inilah, akhirnya buah iblis buatan Caesar ini diberi nama Smiley. Tapi yang lebih menariknya lagi, walaupun Kaido sudah tahu kalau buah iblis buatan Caesar itu masih belum sempurna, dia masih tetap saja menyuruh anak buahnya untuk memakan buah itu. Jadi dengan kata lain, Kaido seperti menjadikan anak buahnya sebagai kelinci percobaan untuk menggapai impiannya menjadi bajak laut terkuat. Nah, setelah kita mendapat penjelasan mengenai buah iblis Smiley, di chapter kali ini kita akhirnya juga bisa tahu alasan kenapa warga kota Ebisu juga bisa kehilangan emosi mereka. Dan disinilah kejahatan besar lain yang dilakukan oleh Orochi dimulai. Ternyata Orochi memang dengan sengaja membuang sisa buah iblis Smiley ke kota Ebisu, agar warga kota Ebisu yang menderita bisa kehilangan emosi mereka dan mereka hanya bisa tertawa saja. Memang benar, setelah memakan sisa buah iblis Smiley yang sengaja dibuang oleh Orochi, para warga kota Ebisu sudah menyadari sebenarnya buah apa yang mereka makan itu. Tapi karena memang mereka selalu kelaparan karena menjadi kota buangan, jadi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain lagi. Agar bisa bertahan hidup, para warga kota Ebisu pun terus memakan sisa buah iblis Smiley itu walaupun mereka tahu efek sampingnya. Oleh karena itulah kenapa semua warga kota Ebisu bisa kehilangan emosi mereka dan hanya bisa tertawa saja.